Bank Pembangunan Asia atau ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh hingga 5% pada tahun ini. Asia Development Outlook September 2023 menyebut, proyeksi tersebut naik dari sebelumnya yang sebesar 4,8%. Adapun ekonomi Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang konsisten atau di atas 5% sepanjang 7 kuartal berturut-turut. Dan pada kuartal 2 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% atau meningkat dari kuartal sebelumnya di level 5,03%. Selain memproyeksi naik pertumbuhan ekonomi, ADB juga memproyeksi inflasi Indonesia sebesar 3,6% atau lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 4,2%. ADB menilai permintaan domestik akan lebih dari sekedar mengimbangi peralatan ekspor barang dalam memacu kinerja ekonomi Indonesia. Outlook ADB September menyebut pada sisa tahun 2023, normalisasi dalam mobilitas serta daya beli yang lebih tinggi dengan inflasi yang lebih rendah akan mendorong rebound spending. Namun demikian, proyeksi suku bunga yang lebih tinggi kemungkinan akan sedikit mengerem tingkat permintaan. Berbagi sumber, IDX Channel.